Pokoknya kita pengen cepet-cepet balik ke hotel untuk ganti baju supaya bisa sampai malam di luar dan nyaman. Harusnya kamu pesannya yang panas. Ada gambarnya. Oh. So now we're heading to the Arashiyama Bamboo Road on a rainy day. Udonnya enak konsistensinya. Hari ini makanannya nggak ada yang fail. Dari sarapan, makan siang, sama makan. Iya benar. Udonnya enak, cuman tipis banget, kayak mie. Ini ada tahunya juga. Semuanya dingin ya? Kayak puding. Enak nih, daripada yang mana ya? Kalau kita makan udah. Kayak kita nunggu 2 jam tuh. Ya nunggu 2 jam itu ya. Waduh. Sebenernya ya. Enak. Ubi ya? Iya. Sebetulnya enak ya? Sad, it's closed. Padahal belum tutup, masih pada makan di situ. Dan tutupnya harusnya jam 8.30. Ini baru jam 7.55. Dan mereka udah gak mau nerima order. Kita udah nyasar, udah buru-buru. Akhirnya kita naik Uber, terus kehujanan. Terus sampai sini tutup. Malam ini kita bener-bener diuji banget. Karena bawaannya juga banyak banget. Nyasar berapa kali. Everything was almost perfect today. All right. Gimana ya? Nanti dulu kali ya aku coba ya. Anak semua agak tawaran ini. Ini apa cerita ini? Ada yang coklat, bagel coklat. I would give the hotel 10 out of 10 because they make really really delicious bread. So kita lagi mau ke Fushimi Inari. Is that what it's called? Fushimi Inari. Yes, Fushimi Inari. Sebenarnya hari ini harusnya kita ke Osaka jam 10 pagi trainnya. Cuman kayaknya belum cukup di Kyoto karena belum sempat nge-explore beberapa tempatnya, belum sempat makan pancake-nya di sini. Jadi pengen kita postpone aja sampai jam 2 mungkin ya, jam 2 baru balik ke sana. Karena ternyata ke Osaka cuma 15 menit keretanya, jadi deket banget. Kayaknya kita di bawah nyasar sama Adriel.
Kayaknya nggak mungkin dia lewat jalanan ini. Yang tadi. Kecil banget jalanannya. Mau translate tulisan-tulisan yang ada di kayu ini. Bisa nggak? Kita mau coba makan udon sambil berdiri di restoran yang berdiri. Ini aja deh. Oh, that's yours. Hey babe, here we go. Clam. How do I eat it? This? Kayaknya langsung disuruhkup deh, babe. I can't eat it. Kok? Babe, kalau ditinggal gak boleh loh, babe. Di sini, babe. Babe, babe. Yeah. Kenapa berjalan? Oh, harusnya, Pak. Enggak mau pesan. Kok kayak slimy gini? Oh. Coba ya, coba. Aduh, enggak ribet. Dikit-dikit. Enggak usah semuanya. Enak? Abisin, Pak. Hah? Abisin. A little bird. Don't know. It was scallop. Yeah, it was scallop butter soy sauce. Enak gak? Hmm. Really good. It's really good. Very good. So just arrived in Osaka dan ini kamarnya yang di sini dapat sendal, buat sendal di luar sama buat sendal di kamar, which I think is really considerate. Ooh, this is the bed. This has more like a Japanese touch to it. Tapi size-nya kurang lebih sama sih sama yang sebelumnya. Toiletnya digabung sama showernya. Ada bathtubnya juga. Spacious daripada yang sebelumnya. What's in here? It's the view. So, aku baru aja sampai di hotelnya dan guess what? Aku kehilangan GR Pass aku.
For some reason aku kayak tahu saat ini akan ada. Karena dari awal aku udah bilang, ini JR Pass kan mahal ya belinya untuk 7 hari yang green card. Terus dikasihnya bentuk kertas gitu, bukan kartu. Dan katanya kalau misalnya hilang atau apapun gak bisa di refund atau di reissue. Terus aku jadi kayak anxious banget setiap kali aku megang kartu itu tuh aku langsung masukin dompet gitu kan. Karena ini kalau hilang ya harus beli lagi dan harganya lumayan berapa juta gitu. Ketakutan aku terjadi juga gitu tadi lagi buru-buru karena emang bawa koper banyak banget gitu kan. Terus atau kayak agak hektik aja, rame banget. Aku naro si JR Pass itu selalu di dompet. Cuma karena aku tahu Osaka Kyoto itu deket banget, cuman kayak 20 menit atau bahkan 15 menit. Jadi aku taruh di kantong jaket. Terus kayaknya aku masukin handphone aku di kantong yang sama di tempat yang aku taruh si JR Pass itu. Jadi pas mungkin aku angkat handphone aku, si kartunya itu sempat nempel di casing handphone terus kayak jatuh. Mungkin lagi di dalam trainnya ya. Entahlah, tapi aku udah coba cek lagi ke kursi dan gak ada apa-apa di situ. Jadi mungkin tahu, pokoknya hilang. Pas aku mau keluar dari stasiun Osaka, gak ada kartunya. Terus katanya harus beli baru. Tapi tadi untung banget penjaganya yang di stationnya itu masih ngebolehin aku untuk keluar. Karena aku ngasih lihat tiket yang sebelum di issue gitu loh. So don't make the same mistake as me. Nasinya small, ini size biasanya di Indonesia. Oh iya. Porsinya tapi ini small gitu. Ini ikan apa ya? Kayak tuna. Enak ya? Ini supnya ya? Telurnya mentah banget. Iya. Taruh di supnya ya? Ini ya, gak tau ya. Apa ditaruh di nasi? Gak tau ya. Nasi, kecap asin, diaduk gitu ya? Gimana, Be? Supnya tuh selalu enak deh di sini. Porsi di sini tuh gede-gede. Jadi kalau pesan nasi harus pesan yang small. Pokoknya makannya dikit. Okay, babe. So I want the Mari biscuit. What do you want? I'll get it for you. Just give me a Ritz. Ritz? Okay. Oh, mau aimnya kemana? Mari. Oh, nggak bisa sih? You need a couple times. Aku Hello Panda aja deh yang ini. Kayaknya lebih gampang deh. Is you already 7? Yeah. Thank you. So you put the you facing yep. Here? Yeah. Like this? A little bit. Yep. Oh, don't go so far. And then reload. Like yeah. This? Boom. Yep. So okay. Now you aim and shoot. Oh. Hit it. But it doesn't fall. Okay, I'm gonna hit the small one. I'm gonna hit the small one. You gotta hit the yellow one. I'm gonna hit the facing one. Abis hari jalan, sekarang mau private onsen di hotelnya. Dan ini bajunya juga dikasih dari hotel. Lucu banget, sama sendalnya juga. Morning.
bisa fresh. Kayaknya lapar matanya. Aku. Enak teksturnya. Salmonnya enak. Amis nggak salmonnya? Aku soalnya nggak suka kalau amis. Namanya kita kalau sarapan nggak pernah bener. Saya bilang mau on the go aja kan? Iya, cuma ternyata kan bangunnya udah agak siang, harus buru-buru. Jadi aku asam lambungnya selalu naik. What are we getting? Strawberry shortcake. Okay, let's give it a try. Mario's cap. How's it, babe? Strawberry, enak, fresh. It's like red velvet. Enak. Manis. The cream is nice. Let me give it a try. It's creamy though. Show here. Dia kayak suka tapi kayak gak bisa. Itu dia, ini dia ekspresinya. Alright babe, you scared? No, right? Yeah, I think it's bigger than the... Yup. Hah? Iya gak sih? Probably. Pretty sure. It's okay babe. Let's see the inside. Kok mukanya kayak agak-agak takut gitu. Begini tuh udah pasti seru. Santai dong. Oh, ini scan dulu, scan dulu. Tadi aku yang ketakutan mau naik karena setahu aku serem karena gelap itu sih, karena ada hantu-hantunya aku paling takut. Tapi ternyata yang kapok malah Adriel gara-gara mau muntah. Mukanya kayak agak-agak takut gitu. Begini tuh udah pasti seru. Santai dong. Santai dong. So next snack is Hogwarts Mystery Pie. Ooh. Oh my god, bok dapok. Banget. Kayaknya kamu belum kena dalamnya deh. Enak, saya belum lihat. I like it. You like it? I'll show the inside. What is that? The green one. Bonus peas. Peas, gotcha. Smoked chicken leg. You want to try? No, thanks. It's good. No, thanks. You sure? No. So, sekarang jam 4 lewat 10 dan karena aku beli express pass-nya, jadi aku harus masuk ke dalam ride-nya itu sesuai dengan time slot yang udah dikasih. Dan aku dapat time slot untuk masuk ke area Nintendo World-nya itu jam 7.30 malam. Aku baru tahu jam ini tuh tadi pas udah sampai sini. Kalau tahu gitu aku pasti bakal datangnya siang-siang aja atau sore gitu. Aku udah di sini dari jam 11 dan aku lagi nggak enak badan. Rasanya kayak mau meriang gitu. Makanya udah capek banget, lemes banget, pengen cepet balik ke hotel terus tidur. Kita baru selesai naik Navia Tours. Gila sih, kita pikir kayak bakal
bakal santai rides-nya sama kayak di Disney sih. Keren sih pakai VR, cuman ternyata agak heboh ya dalamnya. Roller coaster-nya agak lumayan unexpected. Ternyata kenceng banget gitu di dalam. Tapi seru, cuma thrill jadinya enak lagi. In. Lucu banget ya tunnel ini. Let's go. Alright. Wow. It's like we're in the game. We are in the game. Popcorn. Wow. Wait. Enak. Tadi kita naik yang Mario Kart Pupas Challenge. Jadi ride-nya itu emang interaktif. Kayak ada remote control-nya gitu, kita bisa nyetir sendiri seolah-olah. Bisa ngambil poin, nembak-nembak. Cuman yang aku gak suka adalah boring banget. Kartnya tuh geraknya cuman pelan banget. Aku tuh ngebayanginnya ntar kalau ada yang speeding dia kayak kenceng, terus kayak berhenti lagi, yang kayak gitu-gitu loh. Gak usah yang heboh, tapi at least gerakannya lebih seru gitu. Tapi ini kurang ya menurut aku. Atau mungkin juga karena kayak ibaratnya mereka gak perlu terlalu heboh aja, orang bakal tetap excited banget sama Nintendo World. Jadi kayak keep the best for later gak sih? Kalau udah mulai turun, belum kayak bosan, baru masukin yang light, yang seru banget gitu kali. Iya, mungkin mereka bikin lagi nanti yang baru, cuma kan dua ride perdananya gitu kan hype-nya gede. Ya mereka ada to make it family friendly. Sudah capek-capek nunggu waktunya cuma bisa naik satu ride, because the other ride is like extreme. Maybe it's because of that. Jadi dibikin semua umur karena emang kita udah nunggunya seharian, jadi nggak mungkin kalau cuma bisa satu ride ya. Maybe that's because of that. It was okay, it was good. The area is really nice. It's really nostalgic, yeah. It brings back memories of playing Nintendo. Hey guys, that's it for... Wait, I haven't showed you guys my food. Asin, kayak bermecin gitu, biskuitnya kayak biskuit jagung tapi pakai krim dan tiramisu filling, jadi agak aneh sih, aku kurang suka. Kalian wajib cobain yang Mario. Aku sih belum coba yang Luigi ya, aku kurang suka cheesecake.
yang Luigi itu cheesecake, tapi yang Mario itu enak banget sih, nggak terlalu manis karena aku nggak suka manis yang banget. Untuk strawberry jamnya, okay, finish. No. Murah, jauh, dan experience-nya seru banget. So, aku lagi mau kirim postcard ke para pemenang buat kalian yang beruntung. Lucu banget. Aku sedikit mau sharing sama kalian trip aku di Jepang.